Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kak Listi dan para pendengar setia RSB di mana saja berada, semoga kebaikan menyertai kita semua dan begitu juga untuk jajaran penyiar RSB. Alhamdulillah kembali kita menambah ilmu agama pada kesempatan kali ini dengan tema kewajiban apa saja umat Islam terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita cerita secara global ya, Quran itu adalah kitab petunjuk kita. Jadi di dalam rukun iman, al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah, kita sebagai umat terakhir mengimani isi Quran. Jadi apa saja yang ada dalam Quran adalah kewajiban bagi kita. Jikalau petunjuk, jikalau suruhan kita lakukan, jikalau larangan kita tinggalkan. Jadi apa saja kewajiban kita? Kewajiban kita pertama mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang disuruh Quran tadi, dilaksanakan. Jangan karena nggak enak ditinggalkan, yang enak dikerjakan. Berarti memilih Quran itu yang enak-enak saja. Padahal iman itu percaya, takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Apa yang diperintahkan Allah tidak ditawar-tawar, apa yang dilarang Allah juga tidak ditawar-tawar untuk ditinggalkan. Jadi kewajiban kita sebelum mau mengamalkan adalah belajar dulu. Belajar membaca Quran, belajar memahami Quran. Karena kita tidak akan bisa mengamalkan isi Quran kalau kita tidak pelajari. Makanya di dalam doa akhir Quran itu, Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dan Quran. Caranya kayak mana? Dengan mempelajarinya. Dan kita pelajari Quran, akhirnya kita bisa mengamalkan. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap Quran, menjaga kemuliaan Quran. Kita jaga kemuliaan Quran. Jangan sempat gara-gara ada oknum atau mungkin pribadi kita, Quran itu rusak. Sebab apa? Kelakuan. Kadang kelakuan orang kan tahu di luar Islam nih. Iya. Ditengoknya, itu orang Islam, kelakuannya tak sesuai dengan anjuran agamanya. Berarti Islam buruk gara-gara kelakuan pribadi orang-orangnya. Jadi para pendengar setia, kewajiban yang ditekankan kepada kita, karena Quran itu sebagai imam. Ketika di dalam alam barzah, itu ada pertanyaan, ma imamuka, apa imammu? Quran. Jadi Quran dijadikan sebagai pedoman. Di depan dia. Tidak boleh di belakang. Di masyarakat kita, alhamdulillah, dalam masalah Quran, ketika mau menikah, itu ada khatam Quran. Ketika mau khitan, juga ada khatam Quran. Kan begitu. Membanggakan Quran itu luar biasa. Cuma satu penyakitnya. Ketika Quran sudah khatam, sudah tamat, disimpan, berdebu. Tidak dibaca lagi, tidak diamalkan lagi. Quran hanya tinggal seremonial saja. Di bulan Ramadan baru sibuk tadarusan. Habis itu tidak lagi seperti itu. Jadi seperti Quran itu apa namanya ya? Kurang kita menjaga kehormatannya. Iya. Jadi para pendengar setia, jagalah Quran karena Quran itu juga menjadi kebaikan bagi kita. Umat ini dimuliakan dengan Quran. Quran itu sendiri kan pada dasarnya kertas, kertas kosong. Tapi karena dituliskan kalam ilahi, akhirnya Quran itu menjadi suatu yang indah, suatu yang bermakna. Para pendengar setia yang Allah muliakan, kembali kita. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak kewajiban kita, sebelum itu semua kita belajar dulu. Belajar, datang di majelis taklim, dipahami, ya. Udah itu lagi, jaga kehormatan Quran, dan paling inti Al-Quran itu adalah diamalkan. Begitu saja Kak Listi, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bang Jarot, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khatam Quran kan ketika habis Quran itu dibaca, ada suatu tradisi.
Jadi tradisinya itu pakai balai, ya pakai gerai, isinya pulut. Itu bukan berarti khatam itu habis terus. Artinya rasa memuliakan Quran dengan habis membaca, besar hati, bersedekah, berdoa. Bukan berarti kalau udah khatam udah tak baca-baca lagi, salah itu. Iya, salah. Iya, salah. Jadi tolong dirubah persepsi seperti itu. Iya, betul, betul. Oh iya, silakan. Ya, jadikan keseharian kita seperti halnya kalau nggak makan, jadikan Quran itu sebagai kebutuhan, keperluan, bukan kewajiban. Jadi kalau satu hari kita tak baca Quran, kita mencari Quran, kan begitu. Kalau kita jadikan Quran sebagai sahabat, jadikan Quran sebagai nafas, paksakan diri seperti orang, kalau maaf ini, kalau nggak makan kan lemas. Orang penghisap sabu-sabu itu kalau nggak jumpa, ya badannya kayak mana kan gitu. Nah, Quran itu jadikan sebagai asupan gizi kita, keseharian kita yang sangat perlu-perlu kita. Paksakan diri kita untuk disiplin. Lama-lama nanti menikmati. Kenapa para perokok itu awalnya batuk, lama-lama nikmat? Iya, karena membiasakan. Quran begitu juga. Mungkin awalnya berat, bacanya sulit, memahaminya sulit, mengamalnya sulit. Tapi kalau sudah terjadi kebiasaan, akhirnya tidak bisa ditinggalkan. Lama-lama menikmati. Kenapa ya? Maaf ini sekali ya. Orang di dalam kamar mandi, WC, bau, tapi lama-lama kok bisa gitu. Oh, duduk dia di dalam, awalnya bau, nutup hidung, lama-lama terbiasa. Lama-lama udah nggak bau lagi. Karena sudah terbiasa tadi. Bukan menikmati ya. Iya, seperti itu. Ketika dia mau. Iya, ala bisa karena terbiasa. Pahami isinya, iya. Kalau ayat-ayat nikmat, andai aku dapat nikmat itu, kalau ayat-ayat siksa, kan gitu. Kita takut dengan gambaran siksa itu terjadi pada diri kita. Ya, begitulah Kak Kristi. Iya. Iya, silakan. Iya, selamat siang. Ya, membaca Quran tanpa menyentuh ya nggak apa-apa. Tapi lebih afdol membaca Quran dengan wudhu. Perempuan haid nggak boleh baca Quran. Perempuan junub tidak juga boleh baca Quran. Perempuan nifas tidak boleh baca Quran. Kalau dia tidak berwudhu, tidak menyentuh Quran, tak mengapa. Para penghafal-penghafal Quran yang tidak berwudhu itu kan bisa. Tapi kalau menyentuh Quran, hukumnya haram. Seperti itu. Hijabnya ini di mana dia? Kalau di lingkungan orang ramai, dosa lah dia. Tapi kalau di rumah, paling dia, ya para penghafal itu kadangkala mungkin panas dia sambil-sambil duduk. Tapi kan tidak terbuka. Aurat perempuan ini kan dua. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Jadi kalau hanya tidak apa kepala, ya hanya kurang adab. Tidak ada masalah. Iya. Iya, kan kalau dia mau ngulang hafalan nggak mesti harus tertutup hijab. Kan kadang ngulang hafalan itu bisa saja sambil rebahan. Kan dia kan kalau ngulang hafalan kan membaca itu. Seperti ibaratnya kalau Kak Listi mau tidur kan itu membaca surah Al-Ikhlas. Apa ayat kursi. Ayat kursi kan mau tidur. Itu kadang-kala kan udah buka semua kan nggak. Kan nggak tertutup kan. Mau tidur ya kan. Padahal itu ayat Quran ya. Nggak apa-apa. Ya, Bapak Wandi. Handphone itu aplikasi mungkin ya. Hukum aplikasi, aplikasi. Hukum handphone, handphone. Hukum Quran, Quran. Itu handphonenya itu Quran apa handphone?
Ya, aplikasi Quran kan berarti kan bukan Quran. Kan tidak disyaratkan harus berwudu. Coba bongkar HP-nya, jumpa Quran tidak? Ya, semuanya itu kan cuma aplikasi. Pancaran cahaya. Contohnya, kalau kita nengok di dalam HP itu ada kue, apakah ada kue di dalamnya? Tidak. Kalau kita nengok orang di dalam HP itu, apakah orang ada di dalamnya? Jadi ketika aplikasi itu tidak dibuka, berarti tidak ada hukum. Tapi ketika HP itu terbuka, nampak tulisan Quran, maka berhukum. Seperti itu. Ya, jadi kalau dikuncinya, tinggal lagi, kadangkala sulit menjaga adab di dalam pakai handphone itu. Ya, gitu saja. Tapi kalau Quran yang, sekarang kita ceritalah pengertian Quran itu. Al-Quran itu kalamullah. Udah itu al-munazzalu ala sayyidina, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali suratul Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Maka semua pengertian itu tuh tidak bisa mengarah kepada aplikasi. Aplikasi itu kan hanya sepotong. Apa dia tebal dari suratul Fatihah bisa dibuka semua? Kan cuma satu tampilan halaman. Iya, sedangkan Quran itu kan lembaran-lembaran. Ya, makanya sebetulnya cerita seperti ini terjadi perdebatan. Ada yang berdebat masalah ini tentang meletakkan masalah aplikasi Quran dengan Quran. Karena kalau aplikasi Quran, ini sekarang HP itu kan bukan Quran. Hukum HP. Di dalam HP itu ada fasilitas aplikasi. Seperti bisa memutar video, bisa browsing, dan lain sebagainya. Pada dasarnya HP, hukum HP untuk nelpon. Cuma di dalamnya itu kan ada tambahan aplikasi seperti itu. Ya, kesimpulannya amalkan, pelajari, muliakan. Semoga kita termasuk ahlul Quran, ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.